Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kemudahan-kemudahan kembali untuk menyelenggarakan satu aktivitas yang mulia di sisi Allah, yaitu talabul ilmi, duduk bermajlis bersama-sama dalam rangka berusaha memahami ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan satu kenikmatan yang sangat besar, karena hati manusia itu sangat membutuhkan asupan gizi sebagaimana tubuh manusia membutuhkan asupan gizi. Dan gizi bagi hati manusia itu adalah ilmu, adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang bisa menghidupkan hati manusia. Maka sekali lagi, marilah kita bersyukur kepada Allah, kita puji Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk kembali bisa duduk di majelis ilmu, yang kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang disertai dengan taufik dan hidayah dari Allah untuk kita bisa mengamalkan ilmu tersebut menjadi amal saleh, yang dengan dua perkara itu kita berharap kelak kita dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam jannahnya, dan Allah jauhkan kita sejauh-jauhnya dari siksa nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang akan kita kaji pada kesempatan yang mulia ini, seperti yang ada pada judulnya ya, dalam kajian kita saat ini adalah perkara yang lebih dahsyat daripada virus corona, gitu ya. Awal kali muncul pandemi virus corona ini, hampir seluruh umat manusia di atas muka bumi dalam keadaan panik. Mereka merasa khawatir tertular oleh virus yang konon membahayakan ini. Bahkan ada di sebagian negara itu yang penduduknya banyak sekali terkena penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini. Namun kalau kita perhatikan, kepanikan manusia pada saat itu bukan semata-mata karena takut dengan virusnya. Akan tetapi ketakutan mereka itu ada pada satu kalimat atau satu kata, yang menurut mereka melalui virus corona ini terjadilah satu kata tersebut menimpa diri mereka. Apa itu? Yaitu al-maut, kematian. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan pandemi ini, maka kita melihat bagaimana manusia kembali mengingat yang namanya kematian.
yang sebelumnya manusia itu seakan-akan hidup mereka panjang di dunia ini dengan terus menyibukkan diri mereka dalam kubangan kemaksiatan, dalam kesibukan-kesibukan duniawi, sampai membuat mereka seakan-akan hidup mereka abadi di atas muka bumi ini. Namun ketika Allah subhanahu wa ta'ala turunkan penyakit ini, maka jadilah manusia itu muncul rasa kekhawatirannya kepada sesuatu yang selama ini dia lupakan, yaitu al-maut, kematian. Kita tidak pedulikan bagaimana paniknya seluruh umat manusia, namun marilah kita sebagai orang-orang yang beriman merenungkan sebuah hikmah yang besar di balik pandemi yang Allah Ta'ala turunkan ini. Seorang mukmin kembali diingatkan oleh Allah bahwa dirinya tidak akan pernah selama-lamanya hidup di dunia. Seorang mukmin harus benar-benar selalu mewaspadai keadaan dirinya, karena kematian itu pasti datang, dan bahkan terkadang datangnya dengan cara yang tiba-tiba. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah menjelaskan bahwa kematian itu ketika dia datang tidak bisa dimundurkan barang sesaat, dan tidak pula bisa dimajukan barang sesaat pula. Jadi seorang mukmin di masa-masa sekarang ini mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah kembali mengingatkan bahwa diri kita masing-masing, seorang mukmin masing-masing atau hamba Allah subhanahu wa ta'ala masing-masing, mereka berpeluang untuk mati kapan saja. Meskipun demikian, tentunya kita juga tidak diperbolehkan untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan yang gegabah untuk mendatangkan kematian itu datang kepada kita. Akan tetapi bukan ini yang akan kita bahas, tapi kita akan membahas bagaimana kematian itu pasti terjadi. Namun sayangnya banyak sekali manusia yang melalaikannya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terdapat banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah, baik itu berkaitan dengan ayat-ayat syar'iyah maupun ayat-ayat kauniyah, yang menegur kita tentang kematian. Namun sedikit sekali dari kita ini yang mengambil pelajaran darinya. Kita temukan di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang bersifat kauni, Allah menciptakan kematian itu terjadi di tengah-tengah manusia di sekitar kita. Mungkin kita dulu punya seorang teman atau seorang saudara atau bahkan orang tua yang baru beberapa hari yang lalu kita tertawa bersama, baru beberapa bulan yang lalu kita duduk bersama merasakan kebahagiaan bersama, namun kemudian saat ini ya, dia telah meninggalkan kita dengan jarak yang sangat jauh. Kematian telah menjemputnya, sedangkan kita menunggu jemputan berikutnya. Ini merupakan peringatan-peringatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bahkan di akhir zaman ini, banyak sekali manusia itu yang mati tanpa tanda-tanda yang mengantarkan dia menuju kepada kematiannya. Jadi contoh misalnya ada orang meninggal tidak sakit, bukan karena kecelakaan, bahkan terkadang seseorang melakukan aktivitas yang biasa dilakukan orang-orang sehat, kemudian dia mati pada saat itu. Yang mana para ulama sering menyebutnya dengan istilah fujaatul maut atau al-mautul faj'ah, kematian yang mendadak. Dan ini pernah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda hari kiamat itu semakin dekat adalah banyaknya kematian mendadak. Artinya di sini kematian itu sesuatu yang kita mesti pernah kita lihat di sekitar kita. Sehingga tidak akan mungkin ada satupun manusia di atas muka bumi ini
yang mengatakan bahwa kematian itu tidak ada. Namun banyak sekali manusia dilalaikan dari mengingat kematian ini, sehingga dia lebih banyak menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang tidak memberikan manfaat bagi dirinya untuk menghadapi kematian tersebut. Demikian pula ayat-ayat syar'iyah di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam beberapa ayatnya tentang kematian. Seperti diantaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ali Imran pada ayat yang ke-185, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap makhluk yang memiliki nyawa di atas muka bumi ini, dha'iqatul maut, dia pasti akan merasakan kematian. Mau dia adalah orang yang kuat atau orang yang lemah, mau dia orang yang kaya maupun dia yang miskin, mau orang itu sehat maupun yang sakit, semua pasti akan mengalami kematian. Dan Allah juga mengatakan di dalam Quran Surah An-Nisa ayat yang ke-78, Allah berfirman, "Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah." Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dimanapun kamu berada, maka kematian akan menghampirimu. Kematian itu akan mendapatkan dirimu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kamu berlindung di dalam benteng yang sangat kokoh sekalipun. Artinya di sini tidak ada satupun sarana yang bisa dibuat oleh manusia atau digunakan oleh manusia untuk melindungi dirinya dari kematian. Apapun obat yang diminumnya, apapun suplemen makanan yang dia konsumsi, dimanapun dia berusaha untuk melindungi dirinya dari kematian, maka kematian itu pasti akan datang menjemput dirinya. Dari ayat-ayat kauniyah maupun syar'iyah yang Allah Ta'ala jadikan sebagai peringatan kepada kita semuanya dan kepada seluruh manusia bahwa kematian itu sebuah kemestian yang pasti terjadi. Namun mengapa kemudian manusia banyak yang melalaikan kematian ini? Apa penyebabnya kemudian manusia itu melalaikan dari sesuatu yang pasti akan dia lalui, yaitu berupa kematian? Padahal kematian ini selain mesti datang kepada dirinya, kematian ini datangnya tanpa meminta izin terlebih dahulu, tanpa memberikan tanda-tanda terlebih dahulu bagi orang yang akan menghadapi kematian tersebut. Maka tentunya ini merupakan sebuah tiga faktor tersebut agar kita senantiasa bisa menghadirkan ingatan kita kepada kematian dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Yang pertama yang membuat manusia itu lalai dari kematian, lupa dengan kematian yang pasti akan datang kepadanya, disebabkan karena sibuknya dia dengan urusan dunianya. Al-istighal bid-dunya. Al-istighal bid-dunya. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan, banyak sekali manusia itu yang terus bermaksiat kepada Allah, yang dia merasa seakan-akan hidupnya masih sekian puluh tahun lagi ke depan. Itu salah satu sebabnya karena dia memiliki kesibukan-kesibukan dunia yang membuat dia terlena di dalamnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang keadaan manusia yang Allah berikan padanya satu potensi dan kecintaan besar kepada kehidupan dunia yang membuat kemudian manusia ini lalai dari kehidupan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam Quran Surah Ali Imran ayat yang ke-14. Allah menjelaskan, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat." Manusia itu dihiasi dengan syahwat, kecenderungan dan kecintaan kepada sesuatu dengan
kesenangan dan kecintaan yang besar. Minan nisa, yaitu kepada para wanita. Wal banin, dan juga anak-anak keturunan. Wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fidda, dan kecintaan yang besar kepada harta yang bertumpuk-tumpuk dari emas dan perak. Wal khailil musawwamati, demikian pula kecintaan kepada kuda-kuda yang pilihan. Wal an'ami wal harth, dan juga kecintaan yang besar kepada hewan-hewan ternak dan pertanian. Artinya manusia diberikan syahwat, kecintaan yang besar kepada perhiasan-perhiasan dunia. Yang kalau kita perhatikan, ya, kehidupan dunia ini semakin hari tidak semakin jelek. Dunia ini terus bersolek, sehingga orang-orang yang tertarik dengan dunia ini akan semakin terus tertarik dengan kehidupan dunia ini. Karena dunia ini selalu tampak indah di mata para pecintanya. Namun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, dzalika mataul hayatid dunya. Itu merupakan kesenangan hidup di dunia yang sedikit, wallahu indahu husnul ma'ab. Sedangkan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Allah katakan bahwa dunia ini adalah sebuah perhiasan, sebuah sesuatu yang menyenangkan, dan Allah tidak nafikan hal ini. Bahkan Allah kabarkan dunia memang ada kenikmatannya. Akan tetapi Allah katakan, wallahu indahu husnul ma'ab. Namun Allah memiliki tempat kembali untuk hamba-hambanya yang lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Sehingga seakan-akan Allah ingin mengajarkan kepada kita untuk memilih tempat yang lebih baik daripada dunia, yaitu kehidupan di akhirat. Ini maksud di sini adalah al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga karena kecenderungan manusia kepada dunia sangat besar, dan memang Allah tanamkan di dalam jiwa manusia itu syahwat kepada dunia, maka jadilah manusia itu memiliki kecenderungan yang besar kepada dunia. Dan keadaan seseorang manakala dia cenderung kepada kehidupan dunia secara berlebihan, akan menjadikan dia lalai dari akhirat, lalai dari kematian. Salah satu buktinya adalah kisah yang Allah ceritakan dalam surah Al-Kahfi. Anda ketika membaca surah Al-Kahfi, coba Anda baca terjemahan. Surah Al-Kahfi ini pada saat Allah menceritakan dialog antara seorang mukmin dan seorang kafir yang berkawan. Allah ceritakan di situ bagaimana dialog antara orang kafir yang memiliki harta dunia yang pada saat itu merupakan harta yang terbaik, berupa perkebunan yang dipenuhi dengan buah-buahan, memiliki harta yang banyak, yang sampai kemudian membuat orang kafir ini menyangka bahwa dirinya tidak akan pernah binasa selama-lamanya. Namun apa yang terjadi? Justru Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh apa yang dimilikinya hancur binasa. Itulah kehidupan dunia. Ketika seseorang itu kecenderungannya kepada dunia, maka akan tertutup seluruh ingatannya kepada kehidupan akhirat. Sehingga seakan-akan hidupnya di dunia itu akan berlangsung cukup lama. Dia tidak pernah pungkiri kalau kematian itu ada. Tapi setiap kali dia ketemu dengan dunia yang dia sukai, akan terus mengundurkan pemikirannya kepada akhirat semakin jauh. Akan membuat dia semakin melupakan kematiannya. Maka faktor yang pertama ini hendaklah kita jauhi. Bagaimana cara kita menjauhinya? Dengan cara kita menyibukkan diri dengan memperbanyak mengingat akhirat, memperbanyak kesibukan-kesibukan akhirat kita dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua yang membuat kita lalai dari kematian, sehingga kematian yang seharusnya lebih dekat dari segala sesuatu justru tampak semakin jauh karena sebab faktor ini, yaitu faktor kelalaian yang dibuat oleh syaitan. Syaitan akan selalu mengingat dendamnya kepada Adam alaihissalam,
akan terus menjadi musuh bagi anak keturunan Adam alaihissalam, sehingga syaitan akan membuat anak keturunan Adam itu celaka, yang diantara satu sebab celakanya anak Adam itu adalah dengan terus mengingat kecintaan terhadap dunia dan melalaikan mereka dari akhirat yang seharusnya menjadi prioritas utama untuk diraih di dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Fatir ayat yang ke-6. Allah mengatakan innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh untuk kalian, maka jadikanlah oleh kalian syaitan itu sebagai musuh untuk kalian. Dan Allah melanjutkan firman-Nya, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu hanyalah mengajak golongannya, orang-orang yang mau mengikuti jebakan dan waswas syaitan ini, liyakunu min ashabis sa'ir, untuk menjadi golongan orang-orang yang masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi syaitan tidak pernah memiliki niat yang baik sama sekali kepada manusia. Syaitan, ya, apapun yang dibisikkan ke dalam hati manusia yang seakan-akan tampak indah di hadapan manusia itu pada hakikatnya adalah kesengsaraan untuk manusia tersebut. Termasuk diantaranya adalah syaitan menginginkan manusia untuk menjauhkan dirinya dari mengingat kematian. Karena kalau orang itu banyak ingat mati, maka akan banyak amal solehnya, akan banyak persiapannya untuk menghadapi kematian ini. Dan tentunya keadaan seorang mukmin yang demikian ini tentu merupakan keadaan yang paling dibenci oleh syaitan. Dan Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Hijr ayat 39. Allah mengatakan qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata ketika Allah Subhanahu wa taala usir dia dari surga Allah Subhanahu wa taala dan Allah vonis sesat iblis ini sampai hari kiamat, iblis mengatakan rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi. Wahai Tuhanku, oleh karena engkau telah memvonis diriku menjadi orang yang sesat, maka aku benar-benar akan menghiasi perbuatan-perbuatan buruk di hadapan manusia itu, akan menjadi indah tampaknya di hadapan mereka ketika di bumi. Wala ughwiyannahum ajma'in. Dan aku akan menyesatkan seluruh manusia semuanya. Ini adalah sumpahnya iblis laknatullah alaih, yang dia bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia. Dan ada sebuah kalimat yang perlu untuk kita waspadai di sini. La uzayyinanna lahum fil ardi. Aku akan menjadikan perbuatan-perbuatan dosa yang mengantarkan seorang hamba itu celaka di hadapanmu justru menjadi tampak indah dan tampak layak untuk dilakukan. Inilah yang menunjukkan bagaimana lihainya iblis dalam menyesatkan umat manusia. Sehingga apapun nasihat iblis, bisikan-bisikannya di dalam hati yang tampaknya indah dan tampaknya menyenangkan, semua itu pasti akan berefek buruk bagi kehidupan seorang manusia. Ya, termasuk di antaranya di sini adalah iblis atau syaitan akan terus berusaha menjauhkan manusia itu dari mengingat kematian. Kemudian yang ketiga, faktor yang membuat seseorang itu lalai dari kematian adalah jauhnya dia dari ilmu dan agama Allah Subhanahu wa taala. Manakala seseorang menjauhkan diri dari agama ini, menjauhkan dari mempelajari ilmu yang hak, maka mereka akan disibukkan dengan urusan-urusan dunia yang tidak memberikan manfaat apa-apa baginya. Dan di kaitannya dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkannya melalui firman-Nya di dalam Quran surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum ayat yang ke-7.
Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui zahiran minal hayatid dunya, perkara-perkara yang zahir dari kehidupan dunia ini. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, sedangkan mereka lalai dari mengingat kehidupan akhirat. Mereka lupa, bahkan mereka jahil dalam perkara-perkara akhirat. Ini menunjukkan bahwa ketika manusia itu cenderung kepada kehidupan dunia, cenderung pada ilmu-ilmu dunia, maka akan melalaikan dia dari perkara akhirat, akan melalaikan mereka dari ilmu-ilmu akhirat. Oleh karena itu, sebuah nasihat yang sangat indah yang pernah disampaikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, inna dunya qad irtahalat mudbiratan, sesungguhnya dunia itu terus meninggalkan kita ke belakang. Wa innal akhirah qad irtahalat muqbilatan, sedangkan akhirat itu terus akan menjemput kita di hadapan kita. Wa likullin minhuma banun. Kemudian beliau mengatakan dengan kalimat yang perlu untuk kita renungkan bersama, dan tiap-tiap dari dua negeri ini, dunia dan akhirat, masing-masingnya memiliki anak-anak, maksudnya memiliki pengikut-pengikut. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, fakunu abna al-akhirah, maka jadilah kamu sekalian termasuk dari anak-anak pengikut-pengikut akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan janganlah kalian menjadi pengikut-pengikut dunia. Fa innal yawma 'amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala 'amal. Sesungguhnya hari ini, hari di mana kita hidup di atas muka bumi ini, adalah hari di mana kita beramal, dan hari yang tidak ada hisab di dalamnya. Sedangkan kelak di akhirat adalah hari di mana kita diperhitungkan seluruh amal kita, dan tidak akan ada lagi kesempatan untuk beramal. Sahabat Ali radhiyallahu an menasihatkan kepada kita untuk mengikuti akhirat, tidak mengikuti dunia. Jadilah anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Artinya di sini kita diperintahkan untuk memilih. Mau kita memilih dunia apakah akhirat? Karena kedua-duanya tidak bisa dipersatukan. Ketika kita memilih dunia, maka kita akan menggadaikan akhirat kita. Ketika kita mengikuti akhirat, maka kita akan berpisah dengan dunia. Sehingga kalau kita perhatikan bagaimana orang-orang soleh mulai sejak dahulu sampai sekarang, mereka menjadikan dunia itu hanya sebagai ladang untuk akhiratnya. Meskipun kita akan dapati di antara orang-orang saleh itu mungkin ada yang Allah Ta'ala luaskan urusan dunia. Allah berikan kekayaan yang banyak misalnya. Namun mereka gunakan kekayaan itu untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik. Sehingga di sini menunjukkan bahwa tidak akan pernah mungkin dunia dan akhirat itu dipersatukan. Nah, inilah yang menjadikan manusia itu lalai dan jauh dari mengingat kematian, yaitu diantaranya adalah sibuk dengan urusan dunianya, lupa dengan akhirat, kemudian disesatkan oleh syaitan, dijauhkan dari mengingat kematian, dan bahkan terkadang syaitan itu memberikan harapan-harapan palsu kepada manusia bahwa hidupmu itu masih panjang. Ketika seorang di masa mudanya ingin mentaati Allah, syaitan akan datang dan mengatakan, usiamu itu masih jauh dari kematian. Sudahlah, jadikan usia mudamu ini untuk hal-hal yang menyenangkan kamu. Jangan memperberat kamu untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Nanti di masa-masa kamu sudah menjelang usia tua, baru bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tulul amal. Panjangnya angan-angan yang semu ini yang membuat kemudian manusia lalai dari kematian.
Kemudian yang ketiga adalah jauhnya seseorang dari ilmu dan agama sehingga tersibukkan dengan perkara-perkara duniawi. Tapi dari tiga faktor itu, maka seorang mukmin tidak layak untuk terjerumus ke dalam tiga perkara tersebut. Seorang mukmin harus menjadi orang yang cerdas, seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, "Fa ayyul mu'minina aqyas, ya Rasulullah? Siapakah orang-orang beriman yang tergolong cerdas itu, wahai Rasulullah?" Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yaitu aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan orang yang paling baik persiapannya dalam menghadapi kematian ini. Jadi Nabi SAW mengatakan tidak hanya memperbanyak mengingat kematian, tapi juga memperbanyak bekal-bekal untuk menghadapi kematian yang selalu dia ingat tersebut. Ulaikal aqyas, kata Nabi, mereka itu adalah orang-orang yang cerdas. Jadi mari saat ini kita ubah cara berpikir kita, bahwa orang yang cerdas itu orang yang mungkin ya hafalannya banyak, atau orang yang cerdas itu cepat dalam menghitung atau cepat dalam memberikan solusi-solusi dalam permasalahan hidup. Tapi kita ya rubah mindset itu ya, menjadi bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal-bekal untuk menghadapi kematian tersebut. Karena inilah hakikat daripada kecerdasan. Kecerdasan ya yang berkaitan dengan urusan dunia itu semuanya akan sirna dan binasa ketika orang yang memiliki kecerdasan tersebut dijemput oleh kematiannya. Seseorang yang katakanlah dianggap cerdas itu adalah orang yang pandai untuk cari uang misalnya, atau dianggap cerdas itu adalah orang yang pandai dalam berbisnis, akan hilang kecerdasannya di saat kematian menghampirinya. Sehingga kalau kita perhatikan dari sisi ini, maka apa sisa daripada kecerdasannya? Apa manfaat daripada kecerdasan-kecerdasan duniawinya? Yang kemudian akan binasa pula beserta dengan binasanya orang yang memilikinya tersebut. Justru hakikat daripada kecerdasan seperti apa yang disabdakan Nabi SAW ini. Dikala seseorang yang memiliki kecerdasan seperti apa yang dikonsepkan oleh Nabi SAW, yaitu orang yang banyak mengingat kematian dan menyiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan setelah mati, maka kecerdasannya itu akan tetap terus dia bawa, dan dia mendapatkan panen dari hasil kecerdasan yang selama ini dia tanamkan dalam kehidupannya. Ketika dia mati, kecerdasannya tidak ikut binasa. Kecerdasannya akan tetap ada pada dirinya, dan hasilnya pun akan dia panen, hasil kebaikannya. Karena kecerdasannya itu tadi mengantarkan dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberuntungan yang sangat besar di dalam kehidupan akhiratnya. Maka seorang mukmin hendaklah dia mencerdaskan dirinya dengan konsep kecerdasan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu banyak mengingat kematian dan kemudian mempersiapkan diri untuk menghadapi alam yang berikutnya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya yang lain, dalam riwayat An-Nasa'i, Nabi memerintahkan kita untuk banyak mengingat kematian ini dengan Nabi menyampaikan aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian dari mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Mengapa kematian itu menjadi penghancur kelezatan? Makna kelezatan yang dimaksud di sini, kelezatan yang hancur bersama kematian itu adalah kelezatan dunia. Sehingga manakala seseorang telah mati, maka berhentilah seluruh kelezatan-kelezatan dunia yang pernah dia rasakan. Dan bahkan ketika seseorang belum dia sampai pada kematiannya, masih dia membicarakan tentang kematian dan mengingat kematian
yang pasti akan datang kepada dirinya, maka pada saat itu seluruh kelezatan dunia akan menjadi hambar buatnya. Ini dalam kaitannya dengan masih mengingat kematian, akan menghilangkan seluruh kelezatan dunia, apalagi kemudian kematian itu benar-benar datang kepadanya. Namun dengan hancurnya kelezatan dunia, dengan memperbanyak mengingat kematian ini, justru mendatangkan kelezatan yang lain, yaitu kelezatan dalam beribadah dan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nanti yang akan muncul, kelezatan akhirat yang dirasakan di dunia ini melalui iman dan amal saleh yang dilakukan olehnya. Kenikmatan ini nanti yang akan muncul. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya pernah mengajarkan kepada kita, "Idza qumtum ila shalah," apabila kalian melakukan salat, ya, maka laksanakan salat itu seperti salat yang terakhir, ya, salat yang menjadi perpisahan kita dengan salat yang berikutnya. Maksudnya salat yang terakhir yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Artinya apa? Laksanakan pelaksanaan salat dan juga tentunya ibadah yang lain dengan perasaan bahwa ibadah yang dilakukan itu adalah ibadah yang terakhir. Tentunya di situ ada unsur mengingat kematian di dalamnya. Mengapa Nabi mengajarkan kita untuk memasukkan unsur mengingat kematian dalam melakukan ibadah? Karena dengan itulah kita akan bisa merasakan kelezatan ibadah yang tiada tara. Karena dengan itulah kita akan memiliki kesungguhan dan kekhusyuan dalam menjalankan ibadah. Disitulah kemudian kita akan merasakan nikmat iman dan amal saleh yang kemudian menjadikan kita semakin bersemangat dalam mengejar akhirat kita. Kemudian seorang salafunas saleh, seorang khalifah yang saleh, seorang khalifah yang dikenal sebagai ahlu ta'ati wal ibadah, orang yang ahli dalam ketaatan dan ibadah, beliau bernama Umar bin Abdul Aziz rahimahallahu ta'ala. Beliau pernah mengatakan pentingnya kita memiliki ingatan kepada kematian itu terus menerus dalam kehidupan kita. Beliau mengatakan, "Lau faraqa dzikral mauti qalbi sa'atan la fasada." Kalau seandainya ya, "Lau faraqa dzikrul mauti qalbi sa'atan la fasada." Kalau seandainya berpisah ingatanku kepada kematian sesaat dari hatiku, maka niscaya hatiku ini akan hancur, hatiku ini akan binasa. Ini menunjukkan bagaimana kesungguhan para salafus saleh untuk selalu menghadirkan dalam hatinya perasaan untuk selalu mengingat kematian. Karena dengan hati yang terus diingatkan kematian pada dirinya, hati itu akan semakin hidup. Hati itu akan mudah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati itu akan semakin rindu kepada kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia yang fana ini. Ini adalah berkaitan dengan sikap seorang mukmin terhadap kematian, maka hendaklah seorang mukmin itu selalu berusaha untuk menghadirkan ingatannya kepada kematian sehingga tidak dilalaikan oleh kehidupan dunia dan akan mendorong dia untuk semakin memperbanyak bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian ini. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk pada pembahasan mengenai gambaran kematian menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apa yang akan dirasakan oleh manusia ketika dia dalam kondisi sakaratul maut, dalam kondisi kematian itu datang menyapa dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Qaf ayat yang ke-19.
Allah mengatakan waja'at sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Allah mengatakan dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Apa ini maksud dengan sakratul maut? Sakratul maut itu adalah suatu keadaan di mana roh manusia itu keluar dari jasadnya. Dan kondisi yang demikian ini sangat dirasa berat bagi orang yang meninggal. Allah Subhanahu wa taala menceritakan beratnya sakaratul maut di antaranya di dalam Quran surah Al-Qiyamah. Di dalam Quran surah Al-Qiyamah mulai ayat yang ke-26 Allah taala berfirman, "Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq." Kalla, ya sekali-kali janganlah demikian. Idza balagatit taraqi, apabila roh itu sudah mencapai kerongkongannya. Kata para ulama mufassirin, maksudnya adalah dikala nyawa itu sudah sampai pada kerongkongan, disitulah nanti akan terasa beratnya nyawa itu keluar dari jasad manusia. Disitulah manusia akan merasakan sakitnya sakaratul maut. Wa qila man raq, dan dikatakan kepadanya siapa yang merasa yakin bahwa inilah hari di mana dia berpisah dengan kehidupan dunia. Dia akan mendatangi sebuah tempat di mana dia tidak pernah mendatangi tempat itu sebelumnya. Dia tidak akan pernah mengetahui peristiwa apa yang akan dia hadapi setelah kematian ini. Jika kematian itu dirasakan berat sakaratul mautnya, maka bagaimana dengan peristiwa-peristiwa setelah kematian ini? Bisa jadi lebih berat daripada apa yang dirasakan manusia pada saat kematiannya. Bisa jadi ketika dia dikuburkan di dalam alam kubur, dia mendapatkan siksaan yang jauh lebih berat daripada sakaratul mautnya. Dan bisa jadi ketika dia dibangkitkan, dia akan merasakan siksa neraka yang jauh lebih berat dari seluruh azab yang pernah Allah Ta'ala turunkan kepada seluruh makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan orang yang merasakan sakaratul maut. Wal taffatis saqu bisaq, saking sakitnya sakaratul maut itu, Allah menggambarkan keadaan orang yang menghadapinya, dan bertautlah betis kiri dengan betis kanannya. Ila rabbika yauma idzil masaq, kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu akan dihalau. Ini adalah gambaran dari Al-Quran bagaimana sakaratul maut itu terjadi. Dan kemudian lebih detailnya lagi, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah tentang kisah dicabutnya roh seorang mukmin dan rohnya orang kafir. Dikisahkan dalam hadis yang panjang bahwa apabila seorang mukmin itu meninggal dunia dan dia akan memasuki fase awal kehidupan akhirat, maka pada saat itu ia akan didatangi oleh sekelompok malaikat dari langit. Jadi para malaikat turun dari langit, ya, mengerumuni orang mukmin yang akan meninggal ini. Diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bidul wujuh, malaikat-malaikat ini memiliki wajah yang tampak putih bersinar. Ka'anna wujuhahum asyamsu, seakan-akan wajah mereka itu seperti matahari yang bersinar. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, bersama mereka ada sebuah kafan dari kafan-kafan surga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan pada mereka terdapat wewangian yang berasal dari surga. Tapi ini hanya bisa dilihat ketika orang itu akan meninggal dunia. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa melihatnya dan juga tidak bisa merasakannya. Sampai kemudian malaikat ini pun duduk sejauh mata memandang dari orang yang mati tersebut.
Dan pada saat itulah malakul maut alaihi salam menghampiri orang ini dan duduk tepat di dekat kepalanya. Apa yang dilakukan oleh malakul maut? Dia mengatakan dengan kalimat yang lemah lembut, penuh dengan kecintaan kepada seorang mukmin yang mati ini. Malakul maut mengatakan, ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan, keluarlah kamu untuk menghadap atau mendapatkan ampunan dari Allah dan keridhaannya. Maka kemudian diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarlah ruh tersebut dengan begitu mudahnya seperti air yang keluar dari mulut sebuah panci atau sebuah guci atau yang semacamnya. Jadi keluar dari seperti air yang keluar dari teko gitu ya. Keluar dengan mudahnya, dengan lancarnya. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Ruhnya seorang mukmin ini kemudian disambut oleh para malaikat. Yang awalnya ya, diambil oleh malakul maut terlebih dahulu, kemudian disambut oleh para malaikat, dan kemudian segera para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ini membawa ruh seorang mukmin itu dengan membungkusnya ya, dengan kain kafan yang berasal dari surga dan diberikan wangian dari wangi-wangian surga. Kemudian setelah itu dibawalah ruh seorang mukmin ini terus naik ke atas langit. Para malaikat ini terus membawa ruh seorang mukmin ini ke atas langit untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali melewati lapisan-lapisan langit, selalu ada para malaikat-malaikat yang ada di langit-langit tersebut mengatakan, ruh siapakah ini? Begitu wanginya ya, aroma ruh tersebut. Maka para malaikat yang membawa ruh tersebut mengatakan, ini adalah ruhnya Fulan bin Fulan. Ya, disebutkan ya, dengan nama-nama yang terbaik untuk dirinya. Sampai kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ya Allah memerintahkan para malaikat untuk mengantarkan roh itu untuk kembali ke dalam kuburnya. Artinya di sini rohnya seorang mukmin yang mentaati Allah, yang istiqamah di atas tauhid, yang senantiasa mentaati Allah dengan ikhlas, yang selalu memenuhi kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, roh seorang mukmin yang seperti ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, menceritakan tentang keadaan rohnya seorang mukmin yang istiqamah di atas tauhid, bahwa para malaikat itu memberikan kabar gembira pada saat matinya. Seperti di dalam Quran surah Fusilat ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah. Kata sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, maknanya adalah orang tersebut mentauhidkan Allah di dalam beribadah dan tidak menyekutukan Allah sama sekali dalam ibadahnya. Dalam makna yang lain, para ulama menjelaskan, maksudnya adalah orang tersebut terus di atas ketaatan kepada Allah dengan niat yang ikhlas dalam menjalankan ketaatan tersebut. Ada juga yang berpendapat bahwa maksud daripada mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, artinya mereka selalu memenuhi kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keadaan orang yang seperti ini, ketika akan mati, turunlah para malaikat-malaikat Allah, tatanazzalu alaihimul malaika. Apa yang dilakukan oleh para malaikat-malaikat ini? Mereka memberikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu, hendaklah kamu jangan merasa takut dan jangan pula merasa bersedih hati.
Janganlah kamu merasa takut dengan keadaan yang akan kamu hadapi setelah kematian ini. Berupa kehidupan setelah kematian, mulai dari alam barzakh sampai kepada kehidupan akhirat. Wala tahzanu, dan jangan pula kamu merasa bersedih hati dengan segala urusan-urusan dunia yang kau tinggalkan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah untukmu. Ini adalah kabar gembira yang disampaikan para malaikat ketika seorang mukmin yang istiqamah akan meninggal dunia. Oleh karena itu, pada saat itu roh seorang mukmin ini sangat merindukan untuk segera bertemu dengan Allah, sangat menginginkan untuk mendapatkan keridhaan Allah dan ampunannya, sehingga mudah sekali roh itu keluar dari tubuh seseorang. Dan berbeda keadaannya ketika seorang kafir itu dalam keadaan menghadapi sakaratul maut. Nah, termasuk di sini juga orang-orang yang fasik, yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar, maka keadaannya tidak ubahnya seperti apa yang dirasakan oleh orang-orang kafir ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis yang kita baca tadi. Nabi menceritakan tentang keadaan orang-orang kafir ketika menghadapi kematiannya. Ia kelak akan didatangi oleh sekelompok malaikat dari langit, yang mana malaikat-malaikat ini memiliki wajah yang sangat hitam, sangat gelap, kemudian membawa kain kafan yang sangat-sangat kasar. Dan kemudian malaikat ini duduk di hadapan pandangan matanya sejauh mata memandang. Kemudian pada saat itulah malakul maut alaihi salam menghampiri sang kafir yang akan mati ini, dan dia pun duduk tepat di dekat kepalanya. Kemudian apa yang dilakukan oleh malakul maut? Malakul maut mengatakan, ayyatuha an-nafsul khabithah, wahai jiwa yang kotor, ukhruji ila sakhatim minallahi wa ghadab, keluarlah kamu untuk mendapatkan kemarahan dan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu apa yang terjadi? Nabi mengatakan, fatafarraqa fi jasadihi, maka ruhnya orang kafir ini ya, mereka ya, ruhnya ini bercerai-berai pada dirinya, tidak mau keluar dari raga tersebut, menyebar ke seluruh tubuhnya. Kemudian tanpa menunda, malaikat maut segera mencabut ruhnya itu dengan keras. Dan Nabi menggambarkan bagaikan mencabut kawat yang berduri yang dicabut dari bulu domba yang basah. Apa yang terjadi? Kalau kita punya ya, kawat atau besi yang berduri, kemudian ditutupi oleh ya, kulit bulu domba itu, atau kain yang terbuat dari wol ya, seperti itu ya, yang dalam keadaan basah, kemudian ditarik dengan paksa, apa yang terjadi? Ya, maka akan hancur ya. Keadaannya akan hancur. Seperti itulah keadaan rohnya orang-orang kafir dan orang-orang fasik ketika dicabut ya, oleh malakul maut. Begitu rohnya telah keluar dari jasadnya dengan ya, paksaan yang keras seperti itu, maka kemudian malakul maut mengambilnya. Dan ketika roh tersebut berada di tangan malakul maut, maka para malaikat yang tadi turun ya, yang tampak pada wajahnya kegelapan yang sangat-sangat kelam, langsung tidak membiarkan roh itu berada di tangan malakul maut dalam ya, waktu yang lama. Maka diambillah oleh para malaikat-malaikat ini, dibawalah roh tersebut dan dibungkuslah dengan kain yang kasar. Ini bayangkan ya, keadaannya itu sudah dicabut dalam kondisi yang
ya, sangat keras seperti itu, tentunya dalam kondisi yang sangat sakit, kemudian dibungkus dengan kain yang sangat kasar, sehingga rasa sakitnya itu akan bertambah dengan pembungkus tubuhnya yang kasar ini. Kemudian dari kain tersebut tercium aroma yang sangat busuk, dan kemudian dibawalah oleh para malaikat roh itu naik ke langit, dan kemudian para malaikat-malaikat yang ada di masing-masing lapisan langit mengatakan, rohnya siapa ini? Betapa busuknya ya baunya. Maka kemudian para malaikat pembawa roh ini mengatakan, ini adalah Fulan bin Fulan, dengan menyebutkan nama terburuknya di dunia. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, setelah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, Allah murka kepadanya, dan para malaikat diperintahkan untuk melemparkan roh itu dari langit, sehingga roh itu jatuh ke dalam kuburnya, wal'iyadzubillah. Ini keadaan rohnya orang-orang kafir dan orang-orang fasik, yaitu keadaan yang paling berat bagi ya, roh tersebut. Kemudian pada saat orang-orang kafir dan orang-orang fasik ini ketika menghadapi ajalnya, pada saat malaikat-malaikat itu turun, maka Allah menceritakan ya, tentang keadaannya dan kalimat apa yang disampaikan oleh malaikat kepadanya dalam Quran Surah Al-An'am ayat yang ke-93. Allah berfirman, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim, dan alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim itu berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, wal malaikatu basitu aydihim, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil mengatakan, akhriju anfusakum, keluarlah ya rohmu atau keluarkan nyawamu. Al-yawma tujzawna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Ini yang disampaikan oleh malakul maut ketika mencabut nyawa orang-orang yang berlaku zalim, berlaku kafir dan fasik. Namun kemudian ada keadaan kematian yang lain. Ada bentuk kematian yang lain. Kematian yang diceritakan oleh Nabi SAW seperti yang kita singgung tadi di awal, yaitu mautul fujaah, kematian yang bersifat tiba-tiba. Dan kematian yang bersifat tiba-tiba ini terkadang akan dirasakan bagi seseorang itu dengan keadaan yang ringan, tidak dalam keadaan yang sakit. Disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau pernah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mautul fujaati takhfifun 'alal mu'min, kematian yang mendadak itu adalah takhfifun 'alal mu'min, sebagai sebuah keringanan untuk orang-orang yang beriman. Wa akhdhatu asafin 'alal kafir, dan akan menjadi siksaan yang membawa penyesalan bagi orang-orang kafir. Oleh karena itu dari beberapa hadis ini terkadang kita ya mendapati ada orang kafir kok matinya tersenyum misalnya, atau kok matinya kayaknya gampang. Maka jangan kemudian kita ya terpengaruh dengan keadaan kematian yang seperti ini. Kenapa? Karena bisa jadi itu termasuk bagian daripada pelipat gandaan siksa yang akan dirasakan setelah kematian. Karena terkadang ada seorang yang dijadikan oleh Allah berat sakaratul mautnya dari kalangan orang-orang yang beriman, bukan karena sebab
dia termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik di atas muka bumi ini, ketika menghadapi